ini tuh kayak kesannya itu wanita karir yang rapi, sopan gitu kan ya. Pokoknya sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga hari ini kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan balik lagi di channel aku Rizky Moi. Terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe, yang udah dukung aku. Dan kali ini aku mau bikin konten. Jadi kemarin tuh ceritanya aku suka banget sama parfum Evangeline. Sesuka itu. Jadi aku beli parfum Evangeline lagi. Jadi kali ini aku mau mereview 5 parfum. Jadi yang sebelumnya udah pernah aku review, dan hari ini aku bakalan ngulas sedikit saja gitu kan ya. Dan ada 2 wangi baru. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika nggak suka ya, bisa dislike. Dan kalau kalian mau ngikutin aku, kalian bisa subscribe. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi aku punya dari Red Sakura, yang Sakura series, Black Sakura, dan juga ini yang wangi baru, ada White Sakura. Terus, aku juga punya dari Batik series, ini yang Dream, ya. Terus kemudian ada yang Evolve. Jadi aku sesuka itu, makanya aku sampai borong lagi gitu kan. Kayaknya mau hujan dan ini udah badai gitu di Papua. Ya udah, aku langsung aja percepat, kita langsung aja bahas satu-satu. Jadi aku beli parfum Evangeline ini semuanya di Papua, di supermarket Papua. Harganya adalah 37.500. Kalian bisa dapetin secara online gitu kan ya, mungkin lebih murah. Oke, langsung aja aku bahas dari wangi yang pertama, yaitu adalah wangi dari Evangeline yang Red Sakura. Jadi ini adalah baunya adalah dominan dari bau vanila. Jadi kalau kalian tahu berisa vanila, jadi seperti itu. Dia adalah bau-bauan kue gitu kan, yang manis-manis kue, aroma-aroma kue. Dan ini adalah kesannya, menunjukkan kesan kalau kita pakai parfum ini itu kayak cewek banget, cewek banget, feminim gitu kan, girly. Pokoknya ABG-ABG itu cocok banget gitu kan ya. Baunya gak terlalu menyengat juga, soft, tapi yang bau-bauan vanila gitu. Oke, kita lanjut ke wangi selanjutnya. Jadi wangi selanjutnya dia adalah yang Black Sakura. Dia tutupnya paling beda sendiri dan aku baru nyadar gitu kan ya. Jadi dia tutupnya warna hitam. Kita langsung aja baunya. Jadi kesan pertama waktu kita bau gitu kan ya. Jadi dia itu seger gitu kan ya, bau-bauan seger, seger-seger buah. Dan ini sepertinya adalah bau-bauan yang tutti frutti, seperti itu permen-permen buah yang seger manis gitu kan, kayak permen-permen sugus yang cewek-cewek, permen-permen yang kenyal-kenyal itu, yang pokoknya enak banget kalau dikunyah. Nah itu permen-permen buah yang seperti itu. Dia seger banget gitu kan ya, fresh. Dan ini cocok banget kalau misalnya kalian pakai di pagi hari, siang hari udah pasti kalian juaranya gitu kan. Pokoknya adik-adik para ABG atau siapapun cewek-cewek pasti suka banget dengan wangi ini, Evangeline Black Sakura. Kita lanjut ke wangi yang selanjutnya. Dan ini adalah produk dari Evangeline yang Sakura series yang baru aja aku beli gitu kan ya. Dia adalah White Sakura gitu kan. Kita langsung aja cium ke baunya. Dan baunya itu adalah seperti dominan bau bunga-bungaan gitu. Tapi dia terbungkus rapi, mewah, elegan. Dia nggak tajam ya, dia itu soft gitu kan baunya itu, tapi mewah, elegan, bau bunga-bungaan gitu. Kayaknya kemungkinan adalah bau bunga dari Sakura ini. Aku nggak tahu karena aku belum pernah ketemu bunga Sakura. Maafkanlah diriku ini. Dan memang kenyataannya seperti itu. Mungkin adalah bunga Sakura. Dia wanginya itu bunga-bungaan tapi terbungkus rapi, mewah dan elegan. Jadi kalau kita pakai ini tuh kayak kesannya itu wanita karir yang rapi, sopan gitu kan ya. Pokoknya sopan santun gitu kan baunya itu. Enak banget, lembut banget. Oke, jadi ini adalah yang White Sakura. Oke, kita lanjut ke wangi yang selanjutnya. Dan wangi yang selanjutnya aku punya dari Evangeline yang Batik series ya. Ini adalah yang wangi Dream gitu kan, yang warnanya merah. Jadi wanginya itu mewah, elegan, bisa dipakai cewek dan cowok ya. Ini untuk jenis wanginya ini unisex ya, bisa dipakai cewek dan cowok, bisa aja. Wanginya itu mewah gitu guys, mewah. Terus kalian tahu kristalnya permen, jadi permen-permen yang keras-keras yang bisa dikremus itu. Aku beri contoh kayak permen fox gitu kan ya, bukan bau permen fox tapi bau kristal dari permen itu. Jadi dia itu mewah banget, enak banget, gak pasaran gitu kan. Jadi kalau kalian pakai ini, jadi orang itu pasti tanya, parfum apa nih gitu.
itu nggak pasaran banget guys. Jadi kalian bisa coba yang ini, cowok cewek ya, Evangeline yang batik series yang Dream. Oke, kita lanjut ke wangi yang selanjutnya. Dan wangi yang selanjutnya aku punya dari Evangeline yang Evolve gitu kan ya. Jadi ini itu dia warnanya ungu, sama-sama harganya 37.500 kalau di Papua. Dan ini wanginya, dia tuh seperti wangi permen buah, tapi nggak dominan seperti buah. Jadi dia tuh buat permen buah campur bunga-bungaan gitu wanginya. Soft, nggak tajam, dia juga mewah, elegan, dan aku, wow, sesuka itu. Dia warnanya ungu sampai ini tinggal dikit banget loh guys. Aku ini belinya, aku suka banget, dan aku kayaknya mau beli lagi itu kan wangi lainnya. Kayak itu enak-enak banget yang Sakura series dengan yang batik series ini. Iya bener, dia soft, jadi perpaduan antara permen buah dan bunga-bungaan gitu. Jadi dia tuh kalem banget, feminim, elegan, dan mewah. Evangeline Evolve. So ya, yeah, jadi aku kali ini langsung bahas aja ke ketahanan. Ini untuk harga 37.500. Jadi Evangeline yang dua-duanya, baik Sakura series maupun yang batik series ini, jika dipakai di luar ruangan lumayan lama loh guys, bisa 2-4 jam. Itu wanginya tahan banget. Jadi ketika disemprot tuh kayak langsung nyebar gitu wanginya. Kalau di dalam ruangan itu kayak langsung wangi gitu loh ruangannya itu. Dan untuk harga 37.500 dengan ketahanan 2-4 jam itu, aku rasa jempolan banget. Kalian wajib coba banget buat yang penyuka parfum, koleksi, nambah-nambah koleksi parfum kalian, kalian wajib coba yang Evangeline ini. Kalau perlu kalian bisa borong semua wanginya itu, karena nggak ada yang nggak enak, semuanya enak-enak banget gitu kan. Sama kayak aku, jadi kayak aku candu gitu loh guys. Jadi untuk pakai parfum Evangeline ini seenak itu. Oke, jadi itu semoga membantu review dari aku buat kalian yang mau beli parfum-parfum atau mau nambah-nambah koleksi parfum. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga membantu buat kalian yang lagi nyari-nyari parfum Evangeline, yang cocok yang mana, yang enak yang mana. Kayaknya semuanya itu enak gitu guys. Oke, sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka, kalian bisa like. Kalau nggak suka, bisa dislike. Kalau kalian pengen ngikutin aku, kalian bisa subscribe. Lebih baik subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dulu video dari aku. Aku akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian wangi selalu. Dadah.